Apa Dinda masih meragukan kesaktian dari cincin ini? Tidak, Kanda. Dinda benar-benar percaya kalau cincin itu memang ada kesaktian yang sangat hebat. Dinda, mulai sekarang kita harus jaga cincin itu baik-baik. Agar jangan jatuh ke tangan orang yang nggak benar. Karena kalau jatuh tangan orang yang tidak benar, dia akan bisa merusak dunia. Kanda, suara apa itu? Ayo kita keluar dari tempat ini. Ayo. Dalam bahaya sekarang. Mereka sedang mengepung kita. Sebaiknya kamu cepat pergi dari sini. Itu guanya! Kejar mereka! Habisi dia! Siapa ya? Maaf, ini bayi siapa yang ketinggalan? Sian ya, Mas.
Sayang, shh, jangan nangis, Nak. Ya. Kalau memang nggak ada yang tahu, udah bawa pulang aja, dirawat. Mungkin ada yang sengaja ngasih bayi itu ke ibu dan bapak. Bener nih, nggak apa-apa kamu bawa pulang. Ya nggak apa-apa, daripada terlantar, nggak ada yang rawat, ya toh. Kebetulan ya, Mas. Kita sudah 8 tahun menikah, tapi belum dikaruniai anak. Saya. Ini karunia dari Allah. Cincin di mana? Mungkin ibu kandung bayi ini sengaja meninggalkan cincin ini untuk anaknya jika sudah besar nanti. Mirna, kemana ya dia? Mungkin sedang belajar ya. Sudah, ayo buka aja. Mirna? Dok, kok nggak ada? Kira-kira ada di sini. Mana Mirna ya? Mirna nggak mungkin kemana-mana, dia selalu pamit. Apa itu ya? Ayah, ibu, kehidupan kampus Mirna berawal hari ini. Mirna hanya ingin mengatakan kepada ayah dan ibu, jangan pernah berpikir bahwa Mirna akan menjadi dewasa dan akan berjalan sekehendak Mirna. Mirna tetaplah putri kecil ayah dan ibu, dan akan selalu membutuhkan kasih sayang ayah dan ibu yang selama 18 tahun ini telah tercurahkan buat Mirna. Tiada kata kecuali Mirna ungkapkan sama ayah dan ibu. Mirna cinta, sayang sama ayah dan ibu. Ayah, ibu. Mirna pikir setelah ayah sama ibu baca surat, Mirna mau dipeluk. Tahu-taunya pelukan sendiri. Sayang, kami sangat sayang sekali sama kamu. Selamanya, kamu akan jadi putri kecil kami. Bagi kami, kamu tidak akan pernah dewasa. Bagus banget. Itu yang Mirna mau dengar. Bagus banget. Kayaknya si Yuni deh. Ayah, ibu, Mirna harus cepat-cepat pergi ya. Soalnya Mirna harus kuliah. Ya, assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam. Mirna. Sebentar. Ini cincin untuk kamu. Wow, bagus sekali. Ibu, ayah, makasih ya. Mirna langsung pakai aja ya. Ternyata kamu benar. Memang nggak mudah untuk menceritakan hal yang sebenarnya. Sepertinya kita nggak pernah bisa. Gila! Bagus banget mobilnya, Yun! Iya, ini hadiah dari bokap sama nyokap gue yang super sibuk itu. Ya, lo tau lah, Mir.
Paling-paling ini cuma buat nyogok gue karena selama ini mereka selalu nyuekin gue. Ya udah yuk, nggak usah banyak ngomong, masuk. Aja kenapa sih Yun? Pelan-pelan dikit kenapa sih Yun? Yun, aku takut banget Yun. Aduh Mir, cincin lo kok lara banget sih? Biarin aja. Ini kan pemberian dari ibuku. Hadiah? Ya ampun, kerenan dikit kenapa hadiahnya? Awas Yun, Yun! Awas Yun! Selamat pagi, Mirna cantik. Sekarang kita udah nyampe di surga. Sulit dipercaya. Aku pikir aku sudah... Udah mati. Yun, aku tadi dengar suara benturan yang keras banget. Oh, itu tadi suara truk yang nabrak membatas jalan. Maksudnya sih mau menghindar dari mobil gue. Jadi makin parah. Udahlah Mir, nggak usah diomongin lagi masalah begituan. Mendingan sekarang kita ke kelas yuk. Kita taklukin semua cowok yang ada di sini. Yuk. Ayo. Yun, aku nervous banget. Ini kan pertama kali aku masuk kampus. Aduh, Mirna, ngapain sih pakai nervous segala? Pastinya kan kita ketemu sama senior. Pasti mereka pada ngerjain kita, Yun. Wah, itu justru asik lagi, Mir. Kita jadi ada kesempatan buat dikenal-kenal sama cowok-cowok yang ada di sini. Ya. Wah, Han, apaan? Lu lihat deh. Tuh. Cewek yang pakai kaos kuning. Gua jamin lu pasti ngiler deh. Nah, kecuali cewek yang satu itu tuh. Asal kalian tahu ya, yang satu ini bukan tipe cewek murahan, men. Tapi cewek high class, men. Bermerek. Mobilnya aja, mobil sport Eropa. Jadi, pantes lah kalau dia sombong. Dan gak gampang dijamah. Anak konglomerat tersohor gitu loh. Cowok manapun juga pasti keder duluan kalau bermasalah sama cewek gituan. Ini sih emang tipe gue. Gue harus dapetin dia. Apa? Serius lo? Serius lah. Kalau perlu, kita taruhan. Karena tantangannya itu cukup berat. Gimana kalau kita taruhan 20 juta? Gila. Mana ada duit gue segitu? Gue nyerah, men. Udah. Mending lu taruhan sama gue aja. Oke. Deal ya. Thank you.
Lihat nih, cewek Oon yang rasa dirinya cantik. Padahal tampangnya kayak udik, alias kampungan. Bajunya aja kayak gembel. Berhenti. Jangan hina cewek ini. Biarin dia pergi. Sialan lo. Berani-beraninya ikut campur. Asal lo tahu aja ya. Gue masih ada urusan sama dia. Kalau urusannya udah selesai, baru dia boleh bebas kemana aja. Jadi mendingan lo pergi aja. Oh, rupanya lo udah lupa ya? Sama kejadian teman lo Maya. Iya. Kapan lo jadi ganggu sama mahasiswa-mahasiswa sini? Kita berdua bisa bantu lo. Jiwa yang ketakutan. Pasti dia lagi cari sesuatu. Gue yakin, kita pasti bisa tarik dia dalam pengujaan kita. Mengikuti ritual ini setiap hari. Darah kita telah bersatu. Kita berhimpun untuk membebaskan diri dari kejahatan yang ada di sekitar kita. Kobarkan semangat di dada. Kita akan menguasai dunia! Yeay!
setelah ritual ini selesai. Ngapain lo di sini? Gua cuma pengen ngingetin lo aja. Ada cowok yang namanya Anton. Dia sedang taruhan sama temennya. Kalau dia bakal dapetin lo dalam waktu 6 hari. Apa maksudnya 6 hari? Ya, dalam 6 hari. Oke. Okay. Dia ganteng gak? Oh, ganteng. Ah, kenapa yo? Penasaran ya? Asal lu tahu aja, dia itu salah satu cowok yang paling ganteng di sini. Tapi tunggu. Jadi maksud lo teman-temannya bakal kalah taruhan? Hey, kemari. Siapa? Mari saja. Jangan takut. Mendekatlah. Aku lelah di sini terus. Bebaskan aku dari sini. Gak mungkin. Mana ada ular bisa ngomong? Paling-paling anak-anak lagi mempermainkan aku. Pasti ada speaker tersembunyi di sini. Ular bisa ngomong. Hei, kamu bisa dengar aku sekarang. Dan hanya kamu yang bisa. Dengar, aku sudah tua. Dan aku ingin mati di hutan. Bukan di tempat yang menyeramkan seperti ini. Jangan sengaja, lihat nih basah. Makanya jalan tuh pakai mata. Ya ampun, Mirna, lo kenapa? Asal kalian tahu ya, yang satu ini bukan tipe cewek murahan, men. Tapi cewek high class, men. Bermerek. Oh, pasti ini gara-gara lo, kan? Eh, gue ingetin ya. Kalau lo berani macam-macam sama temen gue, gue laporin lo ke rektor. Yun,
Bukan dia yang salah, Yun. Tapi aku yang nabrak dia duluan. Sekali lagi, maafin aku ya. Enggak kok, enggak apa-apa. Dia enggak salah. Dia emang sengaja kan? Kenalin, gue Anton. Anton. Gue Yuni. Apa ada Anton lain di kampus ini? Mungkin aja. Ternyata kamu ganteng juga, Anton. By the way, lo udah kenal sama gue? Sedikit. Lo tahu gue dari mana? Mungkin gue ngasih taunya nanti aja, soalnya gue mesti bantuin Mirna dulu bersih-bersih. Oke, sampai ketemu ya. Oke. Oke. Lanjut. Gue yakin, gue bakalan menang taruhan. Kamu sudah mengkhianati kami semua. Kamu sudah memaksa kami untuk mengorbankan orang-orang yang kami cintai. Dan kamu sudah menyuruh kami semua untuk membunuh banyak orang. Dan kamu sudah membuat kami semua menjadi orang-orang yang kotor. Kami semua cuma menginginkan pembebasan yang kamu janjikan. Tapi mana buktinya? Kamu cuma seorang pembohong. Tapi pembebasan itu butuh waktu. Tidak mungkin terjadi dalam satu malam. Alah, omong kosong. Kamu tuh memang pintar membuat. Terutama soal cincin mutiara yang kamu bilang sakti itu. Mana buktinya? Sudah 18 tahun, cincin mutiara yang kamu bilang sakti itu tidak pernah ada jejaknya. Dan saya tidak mau dibohongi kamu lagi. Saya bukan pembohong. Kamu aja yang ketinggalan informasi. Saya akan membuktikan kalau cincin itu benar-benar ada. Buktikan. Mana cincin itu? Ayo! Tunggu di sini. Sekarang kamu tahu kan, kalau cincin mutiara sakti itu bukan buatan aku. Tapi sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Aku berkorban banyak untuk cincin ini. Tapi aku tidak akan pernah menyerah. Kalau aku mendapatkan cincin itu, aku akan menjadi kaya raya. Dan seisi dunia akan berada di genggamanku. Apa? Dia taruhan buat dapetin kamu? Iya. Dan sekarang gue yang jadi penentunya. Apakah dia bakal menang atau kalah? Dan itu semua tergantung sama gue dan lo, Mir. Aku? Ya, tergantung kalau lo membantuin gue apa enggak. Tapi lo mau kan? Oke. Tapi apa yang harus kita lakukan? Gampang. Kita kerjain dia dan kita buat dia kalah taruhan. Gue penasaran aja. Gue pengen tahu gimana orang kayak Anton itu kalau kalah taruhan. Gue denger sih nilai taruhan mereka gak kecil. Kalau bisa, kita buat dia sangat menderita. Jadi dia gak sombong lagi. Mir, gue boleh tahu gak sih masalah ular di lab itu? Aku gak tahu. Bagi semua para mahasiswa baru, diharapkan segera berkumpul untuk mempersiapkan penampilannya masing-masing. Karena acaranya akan segera dimulai. Ayo dong, Mir. Aduh. Jangan lelet. Santai aja, kenapa sih? Lagian belum ada yang datang, Yun. Kamu cepet banget lagian jalannya. Lo sih suka kelamaan. Yaudah, gue kesana duluan ya.
apa sih, Mir? Yun, kamu pikir aku sengaja menari tarian ular itu? Aku sama sekali gak punya hobi nari, Yun. Dan aku juga gak pernah belajar nari. Tiba-tiba aku menari di luar dari kendali aku. Juga musiknya, aku sama sekali gak tertarik sama musik itu. Tapi aku menari sesuai hentakan musik itu, Yun. Aku bingung. Aku gak ngerti apa yang terjadi sama aku, Yun. Mirna, sebenarnya tuh gak ada yang salah. Dan lo tuh gak kenapa-napa. Gini, di kampus ini emang banyak banget anak-anak iseng. Dan mereka suka usil. Dan gue yakin ya, Mir, kalau mereka juga itu yang ngerjain lo pas di lab. Dan sekarang menurut gue, menari itu juga penting buat lo. Selain buat melenturkan badan, ya juga buat olahraga. Dan asal lo tahu ya, kampus ini itu baru aja nemuin seorang penari berbakat terbaru, yaitu lo. Nah gitu dong, senyum. Kayaknya kalau dilihat-lihat, Anton itu seksi juga ya. Hah? Guys, menurut gua mendingan batalin aja deh taruhan ini. Kenapa? Lu takut? Enggak lah, gua nggak mungkin batalin. Karena gua yakin, gua bakalan menang. Ya nggak? Tapi kalau orang tua cewek itu tahu soal taruhan ini, mampus kita. Udahlah, lebih baik kita taruhan sama cewek lain aja. Gimana? Maksud lu cewek lain yang mana? Yang itu? Kalian benar. Dia itu cewek Udi. Dan gue harus berbuat baik sama dia. Supaya gue bisa menang taruhan, men. Gimana? Ah, ya kan? Heh. Aku punya masalah sama kamu. Masalah? Maksud lu apa sih? Udah deh, kalian semuanya nggak usah pura-pura. Aku tahu dari tadi kalian ketawain aku. Kenapa? Ada yang lucu dalam diri aku, hah? Tenang dulu, tenang. Kamu tuh salah paham. Kita ini nggak ngomongin kamu. Kamu tahu nggak? Kita ini kan cowok. Cowok itu biasanya ngomongin yang jorok-jorok. Ya nggak? Ya kalau kamu mau denger yang jorok-jorok, I don't mind, baby. Jorok? Aku udah tahu kalau sifat lelaki itu sukanya ngomong masalah jorok. Apalagi pikirannya selalu ngeres dan ngeres. Kalian semua harus tahu aku. Kalau aku adalah orang yang sangat berbahaya. Aku tidak akan pernah mentolerir siapapun kalau hanya bisanya cuma ngomong doang. Sorry, aku nggak sengaja. Pergi lo. Udah deh. Ngapain sih lo di sini? Ntar dia makin emosi. Pergi sana.
bagus. Mau balapan sama gue nggak? Ternyata lu suka balapan juga ya. Oke. Kamu apa-apaan sih, Yun? Hentikan, Yun! Yun! Lo udah kalah taruhan. Dan sekarang lo harus nurutin apa yang gue mau. Oke. Gue akan tepatin janji gue. So, mau lo apa? Gue mau... lo kencan sama gue malam ini. Jadi taruhannya cuma ini doang? Ya ampun, Yun. Kalau tau kayak gini, gue tuh gak susah-susah harus menang segala. Aduh, jadi lo gak bawa temen lo kan? Ya enggak lah, ini kan kencan. Oke. Okay. Well, oke. Okay. Aku dong, aku benar-benar ngebutuhin dukungan kamu nih untuk balapan itu. Ayo dong Mir, angkat teleponnya. Mirna, please. Temannya telepon kok nggak diangkat? Kasian dong. Bukan begitu Bu, besok juga ketemu Mirna di kampus. Paling-paling juga nggak ada yang penting. Halo. Mirna. Ayah. Mirna, tolong bilang ibumu, nanti malam ayah mau ngajak Om Dani ke rumah. Om Dani? Iya, Om Dani. Kamu ingat kan? Bilangin juga bahwa kita nanti mau makan malam di rumah. Oke, ayah. Dadah. Dah. Om Dani mau datang. Bu, kata ayah, ibu sekarang harus siapin makan malam. Soalnya bentar lagi Om Dani mau datang. Iya, kamu tenang aja ya. Mir, lo masih marah sama gue ya? Aduh, Mirna, Mirna gue minta maaf ya. Gue janji gue gak akan nyetir ugal-ugalan lagi kalau misalnya sama lo, ya? Kamu harus janji dulu sama aku kalau kamu gak akan pernah nyetir ugal-ugalan, ada aku maupun gak ada aku. Aku janji. Kalau gitu, kita bisa temenan lagi dong. Nah, karena kita udah temenan lagi, berarti lo wajib buat bantuin gue. Bantuin apa lagi? Buat kencan malam ini. Kencan? Anton. Waduh. Ngapain cewek kampung itu di sini? Yuni belum bisa datang ke sini. Belum bisa datang. Emangnya kenapa? Duduk aja. Soalnya orang tuanya masih ada di rumah. Tapi dia bilang, dia mencoba cepat-cepat keluar dari rumah untuk temuin kamu. Karena itu dia merasa bersalah, terus dia minta aku untuk temani kamu di sini. Aku pikir ini kesempatan yang baik buat aku untuk minta maaf sama kamu. Mbak.
sekali lagi, aku minta maaf ya sama kamu atas kejadian tadi. Nggak apa-apa kok. Aku coba telepon dia ya. Halo, Yun. Berapa lama lagi kamu kesini? Kasian nih, dia udah bosan. Enggak, aku nggak apa-apa kok. Bilangin aja sama Yuni, kalau aku nggak bosan nungguin dia. Emang nggak seharusnya kan dia bermasalah sama orang tuanya cuma gara-gara aku. Yun, kamu barusan dengar sendiri kan? Oke, okay. Orang tuanya masih ada di rumah. I want to break free. Datang dan pergi. Maaf, suara pacar Anda serem banget sih. Gua, dia bukan pacar saya. Sorry, kayaknya dia masih di rumah deh. Gimana kalau kita ketemunya lain kali aja? Ton, sorry banget ya. Mungkin dia lagi ada masalah sama orang tuanya. Kamu tahu kan, orang tua jadul. Nggak apa-apa kok, lain kali aja ya. Oke, okay, bye. Bye. Aduh, sorry deh, aku mau ke arah sana soalnya. Aku juga ke sono. Bukan, maksudku kamu ke arah sana. Oh. Gila, gimana? Gila. Acting lo keren abis. Rasain lo. Yuk, kamu kok sedih? Aku merasa ada yang ingin kamu bicarakan sama aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Dani? Mirna? Om Dani? Mirna. Apa kabar, Om? Om dengar hari ini kamu sudah mulai kuliah. Selamat ya. Makasih ya, Om. Sekarang kamu tahu kan, kalau cincin mutiara sakti itu bukan buatan aku. Tapi sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Seperti itu bentuknya. Dapat terima. Kemana kamu cincin ini? Itu cincin miliknya, umurnya itu sekitar 18-20 tahun. Ya kan ya? Tapi menurut saya, cincin ini usianya sudah ratusan tahun. Pasti kamu tukang berlian. Soalnya banyak tahu soal berlian. Sebenarnya, aku menemukan cincin itu di suatu tempat. Aku menyukainya, lalu ku bawa pulang dan ku simpan. Sekarang, sudah saya hadiahkan untuk Mirna. Cincinnya bagus sekali. Kalau kamu mau jual, biar Om yang beli. Gak mungkin lah, Om. Ini kan hadiah dari Ibu. Seandainya pun Om mau gantikan berlian sebanyak-banyaknya sama Mirna, ini gak akan mungkin tergantikan. Mirna udah sayang sama pemberian Ibu, Om.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau gitu saya permisi dulu. Bukannya masih ada yang harus kita bicarakan? Itu bisa dilanjutkan besok kok. Saya ada janji dengan klien. Saya harus buru-buru. Mirna. Ya? Kok dia buru-buru pulang? Ada apa ya? Tahu. Sepertinya sih dia ada masalah. Sebetulnya dia mau cerita sama saya. Tapi sudah. Mungkin cuma kebetulan model cincin Mirna itu sama. Tapi kalau benar cincin itu yang dicari-cari selama ini, berarti Rosa sama sekali tidak berbohong. Berarti kita semua bisa menguasai dunia ini. Dan aku salah kalau tidak menceritakan semuanya kepada Rosa. Apa? Cincin mutiara sakti? Sekarang di mana cincin itu? Hai Dani, kenapa kamu ketawa? Sekarang katakan di mana cincin itu? Rosa, walaupun kamu teriak-teriak terus sampai urat leher kamu putus, saya tetap tidak akan kasih tahu kamu di mana cincin itu. Kecuali... Kecuali apa? Dani, katakan di mana cincin itu, cepat! Dani. Hei. Halo? Halo? Mau apa kalian? Dani, malam ini kamu harus mati! Kurang ajar! Hei! Halo? Halo, Bu. Mana Dani? Beres, Bu. Dia sudah tidak bernyawa. Kematian Dani begitu tragis. Iya, semalam dia mampir ke rumah. Sepertinya dia mau pamit sama kita, Mas. Ternyata itu pertemuan kita terakhir dengan dia. Iya. Ayo, Mom. Selamat siang. Perkenalkan, saya Rosa, temannya Dani. Oh. Apakah saya mengganggu? Oh, tidak. Silakan duduk. Terima kasih. Iya. Saya ingin membicarakan tentang Dani. Apakah benar semalam Dani habis bertamu di sini? Benar. Malah dia sempat ngajak ngobrol anak saya. Oh, jadi anak Bapak dekat dengan Dani ya? Benar, Bu. Selama ini anak saya memang dekat dengan dia. Apakah Dani sempat membicarakan sesuatu yang penting kepada Bapak? Enggak, Bu. Cuma dia sempat bilang dia dapat musibah, toko perhiasannya dijarah. Betul, Bu Rosa. Dia mendapat musibah yang terus-menerus. Tapi sekarang dia malah mati mengenaskan. Saya benar-benar nggak tahu ada misteri apa di balik kematiannya. Tapi saya yakin, pasti ada sesuatu di balik semua ini. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat mengetahuinya. Saya juga sangat menyesal. Karena seharusnya Dani bertemu dengan saya dan membicarakan sesuatu yang sangat penting. Tadinya saya berharap dia meninggalkan pesan melalui Bapak. Enggak, Bu. Dia sama sekali nggak pesan apa-apa. Ya sudah,
Kalau begitu, saya permisi. Terima kasih. Sama-sama. Apakah dia tidak ngomong apa-apa sebelum dia mati? Mungkin tentang cincin itu? Atau kok dia menyebutkan nama seseorang? Tidak, Bu. Tapi apa mungkin? Dia sengaja mengarang cerita biar tidak kita bunuh. Tidak mungkin! Dia telepon aku sebelum kalian menemuinya. Dan aku yakin, dia pasti sudah melihat cincin itu semalam. Kemarin aja dia belum yakin. Heh, cari cincin itu dan awasi terus pokoknya. Aku yakin ini masih ada hubungan dengan mereka. Siap laksanakan. Siap, Bu. Mau apa kalian? Serahkan perhiasan kamu. Kalau kalian macam-macam aku bisa teriak. Diam kamu. Jangan berani-berani kamu ngelawan. Lepaskan perhiasan kamu. Jangan. Mirna mana? Dari pagi kok nggak kelihatan? Mirna ada di kamarnya. Tadi kan dia bangun kesiangan, terus masuk kamar lagi. Apalagi ada masalah? Tadi aku tanya sih nggak ada apa-apa, tapi aku rasa dia punya masalah, Mas. Mungkin dia sedang bertengkar dengan Yuni. Selamat sore, Om, Tante. Yuni? Mirnanya ada, Om. Mirna ada di kamarnya, masuk aja. Iya, makasih Tante, permisi. Sepertinya nggak ada masalah. Iya ya, terus Mirna murung karena apa ya, Mas? Mir, lo tuh kenapa sih? Kok murung terus? Semalam, waktu aku pisah sama kamu, aku dikeroyok berandalan. Terus lo gak apa-apa kan? Lo bilang gak sama orang tua lo? Aku bingung, Yun. Semenjak aku pakai cincin ini, banyak kejadian-kejadian yang aneh dalam diri aku. Semuanya sering berkaitan dengan ular. Lo diajak ngobrol lagi sama si ular itu? Kali ini, bukan hanya ngobrol sama ular itu. Melainkan ular itu menolong aku, Yun. Mereka semua menghajar berandalan-berandalan itu. Mereka akhirnya terbunuh. Terbunuh dan yang bikin ngeri aku, ular-ular itu yang membunuh, Yun. Hah? Semuanya mati, Mir. Aduh. Itu serem banget, Mir. Serius, itu serem banget. Ular itu sangat banyak. Mereka membunuhnya, Yun. Dan aku seperti mimpi buruk. Aku cepat-cepat pulang dan sampai saat ini aku tidak bisa tidur, Yun. Kebayang kejadian-kejadian itu. Ular itu membunuh berandalan itu. Ya Tuhan. Tunggu deh, Mir. Menurut gue ini masalah serius, Mir. Gimana kalau misalnya kita tanya pendapat sama nyokap bokap lo aja? Siapa tahu mereka tahu satu hal atau enggak? Emang lo ternyata keturunan paranormal lagi? Jangan Yun, jangan sampai kamu kasih tahu masalah ini sama orang tuaku. Yang ada malah memberikan beban kepada mereka. Aku nggak pingin mereka sedih, Yun. Apalagi mereka tahu kalau ada anaknya aneh dan bisa berbicara dengan ular. Aku nggak pingin orang tuaku sedih, Yun. Jadi lo mau tetap ngerahasiain ini sama mereka? Iya. Biar aku dan kamu yang tahu. Biar aku sendiri yang akan mencari jawaban permasalahan ini. Selamat malam, Bu. Kami membawa berita bagus. Dan pasti Ibu akan tertarik. Berita apa? Ada beberapa anak jalanan ditemukan tadi malam tewas oleh polisi. Berita seperti itu apa yang menarik? Setiap hari, banyak orang mati di jalanan. Maaf, Bu. Laporan saya belum selesai. Yang paling menarik adalah penyebab kematian mereka. Apa penyebabnya?
Mereka mati karena gigitan ular berbisa, Bu. Semuanya? Iya, semuanya. Di sekujur tubuh mereka penuh dengan luka gigitan bekas ular berbisa. Bukan cuma satu, Bu, tapi banyak. Ini kejadian aneh dan sangat langka. Biasanya ular sekali gigit mereka langsung pergi. Tapi kalau gigitannya banyak, berarti mereka datang dengan jumlah yang banyak. Ini pasti ada sangkut pautnya dengan cincin mutiara sakti itu. Apakah ada saksi? Tidak, Bu. Tapi polisi menemukan anting di salah satu tubuh korban. Cari gadis itu. Dia pasti menyimpan banyak rahasia. Mas, lihat. Ini persis antingnya Mirna, kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mir, Mir, duduk, Mir. Mir, sini, Mir. Mir, lihat, Mir. Ini persis kayak anting kamu, kan? Mirna, jadi benar anting kamu dijamret orang? Enggak, ya. Anting Mirna sekarang nggak pakai. Mirna taruh di kamar. Iya, Bu. Tapi kok bisa mirip, ya? Ayah, Ibu. Ya iyalah. Pabrik perhiasan kan nggak mungkin bikinnya cuma satu. Ya kan, ya? Tapi antingmu itu termasuk barang langka, Mirna. Dulu Om Dani belinya di India. Iya, Mir. Pasti nggak ada duanya di Indonesia. Bisa ngejelasin apa-apa. Yang aku rasakan, aku bisa mengeluarkan racun itu dari darah. Dan semua itu secara spontan. Kenapa, Yun? Kamu ngeliat aku aneh? Ya... enggak sih, Mir. Cuman, masalahnya gue nggak habis pikir aja, Mir. Lo tuh kelihatan beda banget. Jangan-jangan lo udah naksir lagi sama Anton. Masalahnya gini, Amir. Lo itu mampu aja ngelakuin hal apapun, bahkan itu ngebahayain diri lo sendiri. Iya kan? Yun. Udah jangan bercanda, ayo pulang kita pulang. Iya kan? Iya kan? Udah. Ah, Mirna. Mama. Ma. Iya, sayang. Kenapa? Hari ini aku kena sial, Ma. Kenapa, sayang? Aku digigit sama ular, Ma. Hah? Digigit sama ular? Nih,
bekas lukanya. Tapi racunnya udah hilang sih. Gimana kejadiannya? Tadi pas aku jalan, aku nggak sengaja nginjek ular, mah. Dan ular itu langsung gigit aku. Ya untungnya temanku ada di situ dan langsung bawa aku ke rumah sakit. Kelihatannya mereka sangat baik dan sangat peduli sama kamu, sayang. Iya, Ma. Di mana ya Mirna naruh buku resepnya? Di mana ya? Anting? Bodoh banget sih. Sebentar ya, Bu. Kamu punya mata nggak? Kamu yang salah! Hei, siapa yang ngonong dari sini? Kalau orang belok itu pakai sen, ngerti kamu? Hei, lu yang salah! Dah, seorang kampung. Hei, lu tuh yang punya mata atau enggak? Kenapa, Bang? Dia nggak belok nggak pakai sen, gila ya tuh? Dia sengaja main tabrak, Bang. Ya udah, kita bawa kantor polisi aja. Ayo! Dasar orang susah. Ayo, Mas, ikut saya, Mas! Mas, pakai topi ikut saya, Mas. Kamu itu main potong aja, gak liat-liat jalan. Abang sendiri, dia bawa mobil terlalu kenceng, Pak. Cukup! Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Ada bisa saya bantu, Bu? Saya ibu korban penjambretan, Pak. Saya mau menanyakan anting yang kemarin dimuat di koran. Maksud Ibu para pelaku yang tewas digigit ular itu? Iya, iya betul, Pak. Ibu mau bawa barang buktinya? Iya. Ini, Pak. Jadi anting ini milik anak Ibu? Iya, milik Mirna, anak gadis saya, Pak. Gadis itu bernama Mirna. Anton pernah menyebutkan namanya. Jadi dia itu teman Anton, Bu? Benar. Maksudku mungkin ini Mirna yang sama. Sebuah kejadian yang sangat aneh. Antingnya telah ditemukan di samping anak jalanan yang telah digigit ular itu. Dan kemarin, waktu Anton digigit ular, ada seorang gadis yang bernama Mirna telah menolongnya. Benar begitu, Bu? Iya. Sepertinya dua kejadian itu saling berkaitan. Tidak ada salahnya kan kalau kita menyelidiki dia? Baik, Bu. Hai, Ma. Hai, sayang. Tumben Ginar udah balik. Bu, kamu gimana sih? Pulang malam salah. Sekarang pulang siang kamu bilang tumben. Bukannya gitu sih, Ma. Sebenarnya Mama tuh bisnisnya apaan sih, Ma? Masa Anton udah segede kayak begini gak dikasih tahu? Sayang, yang terpenting kan Mama selalu berikan kamu apa yang kamu mau, ya kan? Iya sih, tapi kan bisa aja kan Anton bantuin Mama. Iya sayang, tapi sementara ini Mama belum butuh kamu. Ma, kenapa sih Mama gak sering-sering nemenin Anton di rumah? Sayang, sayang, kamu masih manja aja sih orang udah gede. Cewek yang nemenin kamu waktu kamu di rumah sakit itu siapa ya? Kenapa, Ma? Mama mau kasih kado ya karena mereka udah nyelamatin aku, huh? Ya iyalah, sayang. Bagaimanapun juga, kita berutang budi sama dia. Namanya Mirna sama Yuni. Yang namanya Mirna pasti cantik. Iya sih, tapi... tapi penampilannya agak norak gitu deh. Aku pasti bisa gunain Anton untuk menyelidiki gadis bernama Mirna. Bagaimana? Kalian sudah dapatkan cincin mutiara itu? Tidak, Bu. Dia tidak memakai cincin itu, Bu. Udah diperiksa? Sudah, Bu. Kami sudah menggeledahnya, tapi tetap tidak ada. Mungkin disimpan, Bu. Aduh, biar aku yang bicara. Tuh.
dia bukan Mirna. Bebasin. Tapi Bu, dia tidak sama sekali mirip yang Anton ceritain. Lihat dong, lihat, lihat. Dia tidak memakai cincin mutiara sakti itu. Anton. Jadi Anton dalam semua ini. Dia ngedeketin Mirna untuk diserahkan ke wanita ini. Dan dia pura-pura bilang ke gue mau ngenalin Mirna sama ibunya. Bebasin. Wah, gawat. Betul-betul nggak tahu balas budi ya Anton ini. Gue harus nyelamatin Mirna. Eh, Tang! Lo tuh bener-bener jahat ya. Ternyata selama ini lo ngereketin Mirna karena lo pengen ngejual dia ke seseorang, kan? Ton, sebenarnya apa sih yang lo dapet dari mereka? Dan apa juga tujuan mereka mau ngedapetin Mirna? Apa? Apa bener, Ton? Aku juga gak ngerti, Mir. Yun itu ngomong apaan sih? Mir, pokoknya mulai sekarang lo harus hati-hati sama dia. Ternyata dia adalah serigala berbulu domba. Eh, Yun, lu tuh ngomong apaan sih? Udahlah, Ton. Lo gak usah pura-pura lagi. Sekarang semua kebusukan lo itu udah terkuak. Ayo, Mir. Mir, apa kamu gak percaya sama aku? Udahlah, Ton. Lo gak usah ngerayu Mirna lagi. Pokoknya mulai sekarang gue sama Mirna gak mau lagi temenan sama lo. Dasarnya, orang yang gak tahu diri. Yun, apa sih yang sebenarnya terjadi? Ceritanya panjang, Mir. Nanti gue ceritain. Yuk. Mir, tunggu Mir. Saya ingin menyampaikan bahwa si Tejo terbunuh. Apa? Bagaimana mungkin? Gadis itu menggigit Tejo, Bu. Lalu tubuh Tejo membiru. Kemudian jatuh dan meninggal. Aku yakin. Dia pasti keturunan ular kobra penjaga jenis sakti itu. Akan kudapatkan kamu, Mirna. Dengan caraku sendiri. Kamu belum tidur, sayang. Susah tidur, Ma. Kamu kenapa? Cerita dong sama Mama. Pasti kamu lagi mikirin gadis yang bernama Mirna itu, kan? Kok Mama tahu? Ya iya, tahulah. Laki-laki apa sih yang dipikirin kalau bukan perempuan? Ya, aku cuma bingung aja. Kenapa Yuni sama Mirna itu musuhin aku? Kan padahal aku nggak pernah nyakitin mereka. Mama akan bantu kamu, sayang. Kasih tahu Mama alamat gadis itu. Biar Mama yang bantu kamu, ya. Alamatnya Jalan IPTN nomor 62, Ma. Semuanya sudah terjawab. Dia pasti keponakannya Dani. Mir, kenapa kamu murung begini, sayang? Bu, Ayah, boleh nggak Mirna tanya sesuatu? Ayo, silakan Mirna. Bu, latar belakang keluarga kita, Ayah Ibu bisa ceritakan kan? Apakah nenek moyang kita dulunya paranormal sehingga mereka mempunyai kekuatan yang sangat besar?
Apa maksud kamu, Mir? Apa kamu mengalami hal-hal yang aneh? Semenjak Mirna pakai cincin ini, Mirna sering mengalami kejadian yang aneh. Coba kamu ceritakan ke Nena apa itu, Mirna. Belakangan, Mirna sering didekati sama ular, Bu. Mereka tidak menyakiti Mirna. Bahkan Mirna bisa berbicara sama ular, Ayah. Dan pada waktu Mirna dikeroyok sama gerombolan anak nakal itu, ular itu yang membantu Mirna. Ular itu bahkan membunuhnya. Apa? Apa sebelumnya kamu pernah berbuat sesuatu terhadap ular? Enggak ya. Lalu apa ya? Mirna tidak tahu, Ayah, Ibu. Saat ini, Mirna hanya merasakan ketakutan yang sangat luar biasa, Bu, Ayah. Mirna takut. Sayang, kamu nggak usah takut. Kalau ada apa-apa, Ibu sama Ayah akan menjaga kamu, ya? Kami akan melakukan apa saja untuk kamu, Mirna. Bahkan merelakan nyawa kami untuk melindungi dan membela kamu. Tapi... Ayah, Ibu... Mirna telah... Mirna telah membunuh orang, Ayah, Ibu. Mirna telah membunuh orang. Apa? Apa, Mirna? Kamu sudah membunuh orang. Mirna, bagaimana kejadiannya? Waktu itu... Ayah, Ibu, katakan yang sejujurnya. Siapa Mirna sebenarnya? Kenapa ada kekuatan yang sangat luar biasa dalam diri Mirna? Kenapa gigitan Mirna ini berbisa? Bu, Ibu saja lah yang cerita. Mas aja yang cerita. Ayah, Ibu, kenapa cerita begitu aja susah? Mirna saat ini membutuhkan Ayah dan Ibu menceritakan sama Mirna yang sejujur-jujurnya. Mirna ingin tahu, Ayah, Ibu. Mirna akan tetap sayang sama Ayah, sama Ibu. Apapun itu, Mirna ingin Ayah sama Ibu jujur sama Mirna. Ibu, Ayah. Mirna. Sebetulnya kami ini... bukan orang tua kandung kamu. Iya, Mir. Kami menemukan kamu tergeletak di dalam bis. Jadi, kami sendiri tidak tahu latar belakang keluarga kamu yang sesungguhnya. Tapi orang tua kamu meninggalkan cincin mutiara yang diikat dengan daun. Semua rahasia sudah terbongkar. Besok saya akan ke rumah ini mengaku sebagai ibu kandung Mirna. Permisi.
Permisi. Iya. Pak. Iya. Maaf, saya datang lagi. Oh. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Ternyata Dani telah menyampaikan pesan pada teman saya. Semua itu berkaitan pada putri Bapak. Memangnya ada apa dengan putri saya? Saya sangat menyesal, Bu. Kalau saya ingat 18 tahun yang lalu. Waktu itu tuh saya masih miskin. Saya tidak sanggup membiayai anak saya. Makanya saya taruh dia di dalam bus. Jadi Bu Rosa adalah ibu kandung bayi itu? Betul, Bu, betul. Apa benar dia ibuku? Saya pernah menyisipkan sebuah cincin mutiara dalam pakaiannya. Dan sebelum Dani meninggal, Dani bilang kalau cincin itu dipakai seorang gadis bernama Mirna. Aduh, Bu, itu pasti anak saya, Bu. Itu pasti anak saya. Saya hanya mau menyampaikan kalau cincin itu ada isinya, Bu. Aduh, saya khawatir kalau Mirna memakai cincin itu. Aduh, bahaya, Bu, bahaya. Saya khawatir sekali, Bu. Apa benar Anda ibu saya? Anakku. Akhirnya aku dapatkan juga cincin mutiara ini. Dan setelah itu, kau akan kubunuh, Mirna. Mas, akhirnya dia menemukan kebahagiaan bertemu dengan ibu kandungnya. Ibu, cincinnya ibu amankan ya. Ibu takut terjadi apa-apa sama kamu. Iya, Bu, gak apa-apa. Bu, akhir-akhir ini Mirna mengalami kejadian hal yang sangat aneh. Karena itu Mirna ingin tahu latar belakang keluarga kita. Dan Ibu, Ibu, silsilah keluarga kita dari mana, Bu? Ibu tadi kan mau cerita sama Mirna kan? Oh iya iya, silsilah keluarga kita ya. Iya. Tunggu bentar, Letnan. Ibu. Iya, Bu. Dia. Baik, Bu. Jangan takut. Kesaktiannya sudah hilang. Lihat, cepat. Udah cepat. Hah? Mau ngapain kamu? Hah? Diam kamu. Ibu. 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 Sebentar lagi, aku akan menguasai dunia. Maaf, Pak. Apa Mirna perginya masih lama? Wah, kurang tahu, Nak Anton. Yang pasti hari ini dia sedang bahagia. Berbahagia? Ya. Kalau boleh saya tahu, berbahagia kenapa nih? Terus Mirna pergi sama siapa, Pak? Nak Anton, kami ini kan hanya orang tua asuhnya saja. Hari ini Mirna sudah menemukan orang tua kandungnya. Sekarang dia sedang ke rumahnya. Yang pasti dia akan kembali. Wah, Pak, kalau kayak gitu mungkin bisa sampai malam.
Mendingan saya kembali lagi besok pagi aja. Gimana? Silahkan, Anton. Terima kasih, Pak. Waduh. Heh, ngapain lo kesini? Sorry, Yun. Ini semua salah paham. Sekarang jelaskan sama gue apa yang terjadi sebenarnya. Eh, denger ya. Kemarin setelah gue pulang ketemu sama lo, gue disergap sama dua orang pria. Dan gue dibawa untuk menghadap sama bosnya. Lo tahu siapa bosnya? Ternyata seorang wanita iblis. Tapi dia justru membebasin gue. Lo tahu kenapa? Karena bukan gue yang dicari, tapi Mirna. Mirna? Mau apa dia mencari Mirna, Yun? Sekilas sih aku dengar tante, dia itu ngincer cincin mutiara yang dipakai Mirna. Hah? Jangan-jangan wanita yang kesini tadi, dia juga menyebut tentang cincin itu. Apa? Dia berhasil menemui Mirna? Iya, Yun. Sekarang Mirna pergi dengan wanita itu. Wanita itu mengaku sebagai ibu kandungnya Mirna. Makanya kami membiarkan dia membawa Mirna. Aduh, Mirna gimana, Pak? Yun, sekarang Mirna di mana, Pak? Aduh. Sorry, Yun. Yang lo maksudin itu bukan wanita itu, kan? Coba sebutkan, bagaimana ciri-ciri wanita itu? Ciri-cirinya kira-kira tingginya 160, terus kulitnya sawo matang, tubuhnya seksi, dan dia selalu bawa kipas. Aduh, Yun, ciri-ciri wanita itu sama seperti yang kamu sebutkan, persis. Pak, Anton, gimana ini? Mirna di mana? Tenang, Tante. Aku tahu tempatnya. Oke, Yun. Lu sekarang anterin gue ke sana, dan gue akan bebasin Mirna. Dan gue akan buktiin sama lu kalau gue gak ada sangkut pautnya sama semua ini. Oke? Ayo, Ton. Bu, Pak, saya pergi sekarang ya. Hati-hati, Nak Anton, ya. Iya, hati-hati, Yun. Ya, Ton. Pak. Aku gak nyangka, Ma. Anton, ngapain kamu kesini? Aku selama ini hargain Mama. Hormatin Mama. Aku pikir Mama berhati mulia. Tapi kenyataannya apa, Ma? Mama gak lebih dari seorang iblis perempuan. Diam! Jaga mulut kamu. Selama ini, aku selalu cerita tentang Mirna yang udah nyelamatin aku. Mama bersikap manis, Ma. Tapi nyatanya apa? Mama sengaja mengorek semua keterangan tentang Mirna untuk kepentingan Mama sendiri. Anton, kamu tidak lihat Mama sedang memimpin ritual di sini. Ma, yang Mama lakukan ini adalah aliran sesat. Mama sadar nggak sih? Mama udah ngorbanin nyawa orang untuk harta dunia, Ma. Anton malu sama Mama. Anton nyesel, Ma. Anton nyesel apa yang Mama udah berikan sama Anton. Barang-barang mewah, itu semua apa, Ma?
Itu semua dari hasil nyawa orang. Mama pembunuh. Diam. Kamu semakin kurang ajar. Mama udah buat Anton kayak begini, Ma. Anton malu. Anton malu, Ma. Sekarang lu maksud Mirna. Anton, Mama tidak bisa melepaskan Mirna. Mirna ini perempuan ular. Dan Mama sudah berjanji pada junjungan Mama untuk mempersembahkan Mirna. Aku gak peduli siapa Mirna, Ma. Tapi aku rela. Aku rela gantiin Mirna untuk patung jahanam itu, Ma. Sekarang lepasin Mirna. Pergi kamu dari sini. Jangan ganggu ritual Mama. Enggak, Ma. Anton gak akan pergi dari sini. Kalau perlu, Mama bunuh Anton, Ma. Bunuh Anton, Ma! Karena kamu tidak bisa diajak bicara baik-baik, maka pengawal Mama akan membawa kamu pergi dari sini. Lepasin Mirna, Ma. Lepasin Mirna, Ma. Lepasin Mirna! Diam! Anton, maafkan Mama. Mama terpaksa melakukan ini. Lepasin! Lepasin! Bu! Mama! 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 Ma! Mama! Ma! Ma! Mirna. Mir. Mir. Mir bangun, Mir. Mirna. Mirna. Terima kasih, Ton.